sekarang saya mau menuju ke tempat pertemuan dengan teman-teman saya. Jadi lokasi pertemuannya berubah. Saya sama Nah, ini dia teman-teman kita. Waduh, ini udah ada kameranya nih. Halo, Bu. Dan untuk sementara ini, saya mau makan bubur dulu. Dan buburnya cukup tasty, kata orang. Mau lihat menu apa aja? Bubur, ayam panggang, cakwe, dan lain-lain. Pantai, pulau. Jadi kalau Anda habis cuci baju dan Anda angkat dari mesin cuci, kira-kira apa yang Anda butuhkan? Keranjang, right? Alright, so pas banget kita ada di keranjang, tempat belanja untuk oleh-oleh yang ada di Bali. So I'm with all my friends. Wow, say hi dulu dong. Enggak untuk cuci baju ya. Alright. Jadi belanja apa nih? Nice place, really nice place. Wow. Ada makanan, ada baju. Oh my god, ini banyak banget ya. Ini buat berapa keluarga? Oh enggak, buat teman-teman. Oh, buat teman-teman. Oh my god. Buat teman-teman sini ya. Ada unicorn. Iya. Oh, wow. Selamat datang untuk oleh-olehnya ke kanan langsung ya. Oleh-olehnya di mana? Di kanan langsung. Ada retail kami yang ada di lantai 1 dan lantai 2, dan juga ada restoran, coffee shop, spa. Wow. Di lantai 1 dulu saja, nanti ada menemukan. Dan di lantai 3 spesifik Kampung Langit namanya, Bapak. Wow, Kampung Langit. Tempat edukasi ada istiadat Bali, belajar membatik, belajar membuat benang sejatu, belajar menata rias tarian Bali. Good. Dan ada 18 aktivitas kegiatan. Gitu. Terima kasih ya. Ya, sate lilit, ada sate lilit. Oh my god. Sate lilit. Minta satenya dong. Sate. Ada ini nih, ada kecil. Kok ada yang kecil? Kecap mama. Kacang disco, keju. Kacang disco, pizza.
8 buka tutup jam. Kalau di luar selalu menaik dengan jumlah spesial sosis ayam betutu sepanjang 1 meter. Dan kami informasikan juga untuk Anda termas kopi telah dibuka kopi kebun yang berada di lantai dasar di Kerajaan Bali. Ada juga dapat merasakan sensasi sepatu kopi nikmat dari biji kopi pilihan dengan berbagai macam varian kopi. Mampir semua dan selamat melanjutkan aktivitas berbelanja Anda. Salam Bali dalam satu kenyataan. Kita lagi berhenti di pasar Sukowati dan katanya adalah pasar terbesar. Mari kita lihat kegiatan mereka. Jangan yang gede-gede, Bu. Maksudnya jangan yang gede semua. Barita cuma anu paling cip. Tinggal di suatu rumah orang Bali yang dari pagi itu aku... Kita mau ke Cafe Pomegranate tapi masih agak jauh dan ini aksesnya udah tutup. Mobil hanya bisa ditinggalin di sini parkir dan kita akan jalan di sana kira-kira maybe 1 kiloan. Ini mobil kira-kira 1 km tadi dari tempat kita memarkir mobil. Tempat yang pas untuk yaitu beryoga mungkin bagi beberapa orang.